dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas gak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul enggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Iya dong.